warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Iya pun. Bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Cao Ekam. Kali ini kita ada di segmen bisnis. Tim Cao Ekam sudah hadir di Kampung Campur Asri, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan. Tim sudah hadir di rumah produksi kopi Jaya Sri dan Sinta Bakery. Bersama Bapak Bambang dan Ibu Ayu, kita coba ngobrol tentang produk-produk UMKM-nya. Apa kabar Ibu, Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana nih keadaan? Sehat-sehat selama pandemi? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana nih keadaannya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tetap beraktivitas ya? Iya. Ibu, kita sebelum ke kopi nih, kita coba ngobrol soal Sinta Bakery-nya nih. Ini udah berbagai macam bentuk kue. Apa aja nih Ibu yang ada di sini? Yang ada di sini produk Sinta Bakery, brownies, odading, kue kering, lapis legit. Kebetulan sekarang nggak ada contohnya, ya macam-macam lapis legit, jajan pasar. Kemudian di sini ada juga nasi biryani. Nasi biryani. Ya, nasi biryani yang luar biasa ini, nasi ala Timur Tengah. Wow, nasi ala Timur Tengah ditemukan di Baradatu, guys. Iya. Nah, ini odadengnya bukan punya Mang Oleh ya, ini punya Bu Ayu. Ini rasanya lumanian. Ya kan? Kalau itu tit, yang kalau Mang Oleh tit, enggak boleh. Iya, sejak kapan sih Bu berproduksi Sinta Bakery dan Kopi Jaya Sri? Saya berproduksi Sinta Bakery. Kalau Sinta Bakery sudah lama, Mbak, sebetulnya. Sudah lama banget. Kebetulan dari zaman dahulu kala, dari anak saya kecil, Mbak, dari anak saya kecil. Karena pertama itu kenapa saya termotivasi membuat Sinta Bakery, karena anak-anak saya doyan makan. Oh, doyan makan. Iya, doyan makan, doyan ngemil. Saya pikir karena saya kalau beli kan mahal, dikit dapatnya, tentu enak rasanya kan. Ya, makanya saya buat sendiri, saya ciptakan sendiri, saya buat sendiri, saya inovasi. Kemudian kalau kopi itu baru sekitar 3 tahun. Oh, baru 3 tahun. Ya, Kopi Jaya Sri. Ya. Kalau Sinta Bakery sudah lama, Mbak. Dari belum dikenal dulu, Mbak, belum pakai nama. Tapi kalau nama Sinta Bakery sebetulnya sudah lama. Sinta ini siapa? Alhamdulillah anak saya perempuan hanya satu. Oh, gitu. Ya, makanya saya beri nama Sinta Bakery. Oh, iya. Nama diambil dari nama anak ya. Kalau kopinya nih Jaya Sri? Kalau Jaya Sri pertamanya kopinya bernamanya Kopi Ayu, Mbak. Kopi Ayu. Kopi Ayu. Karena Kopi Ayu itu sudah ada yang pakai, sudah tidak nggak bisa lagi kita daftar di Haki. Saya akhirnya berganti nama menjadi Jaya Sri Kopi. Oh, itu. Ya. Tapi ambil namanya langsung Jaya Sri itu nggak ada misalnya nama apa gitu nggak? Seketika saja. Enggak, Jaya Sri Kopi itu saya ambil dari bahasa Sanskerta, artinya kemenangan. Semoga menjadi terus kemenangan dari produk UMKM Ibu Ayu ya. Iya. Selain yang ada di makanan yang tersaji sini, apa aja? Ini by order deh, ya? Atau ada gerainya? By order saya enggak punya gerai. Ya, by order aja, Mbak, semua. Mahal ya. Jadi nyewa enggak kuat nyewa bayarnya. Oh iya. Ya, jadi pemasarannya itu seperti apa ini? Pemasarannya ini kalau Sinta Bakery ini ya sudah ada yang pesan lewat WA, lewat Facebook, lewat IG, begitu kan sudah saya pasarkan. Bahkan saya lagi di itu udah sampai ke Jogja, ke Tangerang, ke Banten, ke Bekasi, udah sampai ke sana. Jadi awalnya dulu sebelum ada media sosial itu dia dari mulut ke mulut ya? Iya, dari mulut ke mulut. Dari kawan. Kadang-kadang kawan bawa, ini pesannya di mana? Nanti kalau ke Jogja bawain saya ya, katanya begitu. Nah, saya tertarik kalau yang ini ya sudah biasa ya, kayak bakery terus apa nastar, ini memang kue-kue kering yang memang ada di banyak. Ini apa tadi nasi biryani? Ini belajar otodidak atau pernah ke sana ya? Belajar. Saya belajar beneran ke Bandar Lampung. Oh, ke Bandar Lampung. Saya kira belajar di Timur Tengah. Belajar ke sana ya. Oh, belajar di Bandar Lampung khusus ya? Iya. Oh, iya. Gimana nih pemasaran untuk nasi biryaninya? Apakah banyak peminatnya di Waikanan? Alhamdulillah banyak peminatnya, Mbak. Iya, karena mereka pada pesan nasi apa sih itu sebetulnya, apa sih? Kata saya, silakan coba. Begitu mereka sudah cicip kan,
rupanya lidahnya cocok juga karena banyak mengandung rempah-rempah dan ini cocok sekali di masa pandemi ini karena bisa meningkatkan imunitas tubuh. Jadi badan kita bisa sehat. Iya, itu tadi adik saya tadi cicip ya, guys. Ada rasa pedas-pedas anget di situ tuh apa ya? Itu kan kita pakai bumbu rempahnya kapulaga. Oh iya, kapulaga. Cengkeh, kayu manis, terus itu bubuk lada. Terus ada bumbu yang dari luar, harus kita beli dari luar negeri. Oh iya. Ya. Nah, ini odading nih. Iya, odading. Nah, odading ini gimana nih? Apa baru kali di tren odading sudah baru dibuat atau memang sudah lama nih odading ini? Odading ini kan lagi ngetren nih, orang-orang pada cari nih. Alhamdulillah saya jual gitu. Odading ini apa sih, Bu? Kalau zaman kita dulu ya, zaman kita yang gak enak gitu. Iya. Kue kering, apa itu namanya, roti goreng? Oh, roti goreng. Tapi sekarang ini sudah beda lagi karena kita sudah dimodifikasi supaya rasanya enak. Kan biasanya kalau roti goreng kan gak pakai telur, gak pakai mentega, gak pakai apa namanya itu. Pokoknya dia cuman itu aja lah, kalau yang roti goreng itu cuman gula sama apa ya, sama terigu gitu aja buatnya. Kalau ini kan kita sudah pakai susu, susu ada dalamnya ya? Alam dalamnya ada, ini pakai coklat. Coklat. Nah, kadang-kadang saya pakai tiramisu. Oh, gitu. Jadi odading itu sebenarnya roti goreng ya. Iya. Tepung digoreng. Iya. Tapi sudah dimodifikasi. Sudah pakai susu bubuk, susu UHT, sudah pakai telur. Kalau roti goreng biasa kan enggak pakai seperti itu. Iya, jadi lebih mantep rasanya ya. Iya. Tapi lebih lemak dan bangi. 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 Bangi, teman. Bangi, teman. Dari kalau produk bakery-nya ini kan memang sudah lama sekali ya. Ya, sudah lama sekali dari anak-anak masih kecil. Artinya mungkin sudah 10 tahunan ya. Iya. Lebih mungkin ya, sudah 10 tahunan. Iya. Nah, ini baru 3 tahun, guys. Nah, dari semua produk UMKM yang ada, kenapa pilih kopi? Karena saya sebagai anak seorang petani. Oh. Kebetulan orang tua saya petani dan petani kopi. Oh. Jadi harga kopi itu kalau dia kopi yang masih glundungan gitu ya. Nah, ini ada kata baru nih, glundungan ya, apa ya? Ibarat kata baru di apa dijadikan kopi yang jadi beras. Baru jadi berasnya itu. Oh. Itu kan lebih murah, Bang. Tapi setelah kita olah harganya lebih meningkat dan kita beli dari petani harganya juga lebih meningkat. Kalau kita beli yang bukan petik merah mungkin asalan gitu ya cuman 18.000. Tapi kalau kita beli petik merah sama petani itu sudah 28.000. Ya. Jadi harganya kan sudah meningkat. Jadi kesejahteraan petani terutama orang tua saya dan kawan-kawannya sama petani di kampung itu di suatu tempat itu meningkat. Iya, mereka lebih baik memilih petik merah aja, karena sudah ada yang nampung gitu kan. Iya. Kopinya lebih berkualitas dan tujuannya mulia untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kopinya robusta ya, Bu ya? Robusta. Dan ini PRT-nya sudah ya? Sudah ada PRT-nya, kalau halalnya masih dalam proses. Untuk memproduksinya ini, apakah sudah dalam bentuk bubuk Ibu kemas atau Ibu juga ikut memproses kopinya menjadi bubuk? Di apakah sangrai, apakah di roasting seperti yang lain-lain? Ini kayaknya beda deh. Kalau kopi JSD Kopi, alhamdulillah saya proses sendiri. Habis diproses kemudian saya open karena saya nggak pakai sangrai karena saya pakai open karena yang sangrai sudah banyak. Iya dibedakan ya, biar ada ciri khas sendiri ya. Iya, jadi saya pilih open aja deh gitu. Kebetulan kan ada open buat bakar kue, manggang kue. Sayang digunakan kan saya pakai kan? Untuk iya gitu. Nah, kalau misalnya ini ya, kalau Kak juga produksi penikmat kopi sangat sebelum ke ini kita coba dulu iya. Testernya dari dulu ya kita kopi ya. Kalau dulu kan sangrai nih Pak, iya kan sangrai nih. Terus pernah juga mungkin menikmati kopi roasting ya, mungkin pernah. Nah sekarang ini kopi open, apakah ada perbedaan rasa Pak dari tiga proses itu? Sangat signifikan. Tapi yang pasti lebih mantep open ya, lebih wangi, lebih halus, itu juga lebih tajam.
Oh, baunya lebih tajam ya. Karena ada juga yang lidahnya zaman dulu ya, kalau nggak disangrai nggak ini gitu ya. Tapi ini kami belum cicip ini yang open ini. Baunya seperti apa tuh rasanya, lebih rasanya kayak mana nih? Lebih pekat atau rasanya tuh lebih nikmat, lebih wangi, lebih harum. Rasanya itu luar biasa. Ada tisnya tinggal di sini. Wih, ada tisnya, ada senyum kayaknya. Wah, pas nikmatin itu bukan gitu aja dah. ada tisnya kayak gitu, kayak seperti makan kue ya. Nah, kalau kopi sudah sampai mana ini? Kalau kopi ini, alhamdulillah sudah sampai di Bandar Lampung, sampai di Jogja, sampai di Solo, sampai di Tangerang, sampai di Bekasi, sudah banyak. Wah. Sudah saya kirim-kirim, mereka banyak yang pesan itu tadi. Kemarin ke Solo. Solo. Ternyata sudah merajalela ke daerah-daerah lain ini kan? Iya, betul. Wah, mantap sekali. Nah, PRT-nya ini kan ini ya, izin dari dinas ya? Iya, dinas. Ada kesulitan apa pemerintah atau mendukung atau seperti apa ini untuk di Kue Kanan, untuk Kopi Jayasri sendiri? Alhamdulillah, Mbak, kalau untuk Kopi Jayasri, untuk semuanya itu dibantu banget sama pemerintah Kabupaten Kue Kanan. Oh iya. Karena kan pemerintah Kue Kanan kan baru mau ngangkat kan Robusta Kue Kanan itu, kopi Robusta Kue Kanan itu. Jadi lagi diberikan kemudahan gitu kan. Iya, diberikan kemudahan untuk UMKM kopinya ya. Alhamdulillah ini. Kabupaten lainnya wajib untuk mengikuti Kabupaten Kue Kanan untuk mendukung para UMKM khususnya kopi. Tadi bilang pemasarannya dari WA, Facebook, dan IG. Nah, jika sahabat Cao Ekam ingin pesan kemana nih? Mau pesan Kopi Jayasri dan Sinta Bakery? Bisa pesan di FB, yaitu hashtag Kopi Jayasri, hashtag Sinta Bakery, hashtag Nasi Biryani, hashtag Jajanan Enak Baradatu, hashtag Jajanan Enak Kue Kanan. Itu yang FB. Kemudian yang IG-nya, Instagram-nya ada Sri Rahayu 6663. Dan WA-nya bisa ke 0853-6688-6386. Iya, jadi sahabat Cao Ekam nanti untuk data FB, IG, WA-nya itu ada di deskripsi kita di bawahnya nanti ya guys. Kalau dari Sinta Bakery, saya sangat mengharapkan manfaat yang luar biasa, karena juga saya di Kue Kanan ini memproduksi tepung mokap. Oh, tepung mokap? Iya. Apa itu tepung mokap? Tepung mokap itu tepung dari singkong. Oh, produk tapioka gitu ya? Iya, produk Kue Kanan. Produk Kue Kanan buat itu saya buat kuenya. Di sini buat kuenya. Jadi itu baik untuk kesehatan, baik untuk anak hiperaktif, autis, kemudian baik juga untuk orang-orang yang menderita diabetes. Ini guys, ternyata ibu juga buat tepung mokap dari singkong ya. Iya. Kalau tepungnya yang buatnya dari negeri Sulawesi, dari wanita tani ya. Jadi Bu Ayu menggunakan produk tepungnya untuk baking ini dengan tepung mokap ya. Nastar tepung mokap ya. Ya, lebih yang sangat sehat dan sudah ada BPOM-nya ya. Iya, sudah halal. Halal guys ya. Jadi kamu sahabat Cao Ekam yang ingin cicip udah terjamin PRT dan BPOM-nya. Sip, mantap. Ditambahkan sebelum promo. Kalau kopi itu, saya sebagai anak seorang petani, pertama meningkatkan pendapatan para petani, kemudian minumlah kopi setiap hari. Jangan lupa Jayasri Kopi. Iya. Jangan lupa minum kopi setiap hari, minum kopinya Kopi Jayasri. Mantap. Mungkin Bapak atau Ibu ingin menyampaikan terima kasih untuk siapapun yang ada di yang telah mendukung Sinta Bakery dan Kopi Jayasri. Silakan. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah membantu kami baik dalam perizinan,
dalam apa untuk menjual apa produk Sinta Bakery dan Kopi Jayasri. Yang pertama yaitu Bapak Kadis Koperasi dan UKM, itu Bapak Edwin Bapur. Yang kedua Bapak Kabid Koperasi dan UKM yaitu Bapak Ujang Faisal. Yang ketiga Ibu Kepala Dinas Pelayanan Satu Pintu yaitu Ibu Anakori. Yang keempat yaitu Bapak Kepala Dinas Industri dan Perdagangan yaitu Bapak Haji Imanto, dan Bapak Pendamping Koperasi dan UKM Bapak Fauzan Puadi yang telah membantu kami dengan luar biasa sehingga kami punya produk yang seperti ini berkat mereka semuanya. Iya, terima kasih Bapak-bapak Ibu-ibu atas dukungannya untuk para pelaku UMKM di Waikanan, terkhusus Kopi Jayasri dan Sinta Bakery. Hari ini untuk para pelaku UMKM yang terdampak COVID-19 ini sangat banyak dan terpuruk. Mungkin Ibu bisa memberikan sedikit motivasi kepada sahabat-sahabat pelaku UMKM untuk lebih survive. Kalau saya, Sinta Bakery dan Jayasri Kopi itu mengajak para UMKM di Kabupaten Waikanan agar tetap semangat dan semangat dan semangat. Kenapa? Karena sesuatu tanpa kita lakukan tidak akan menghasilkan apa-apa. Yeah. Jadi kita tetap semangat supaya kita bisa menghasilkan. Iya, cemungut ya. Ya, terima kasih Pak Bambang, Ibu Ayu sudah bersedia untuk tim Cao Ekam hadir langsung di rumah produksi Sinta Bakery dan Kopi Jayasri. Saya Novelia Yulisin Sanggam bersama Pak Bambang dan Bu Ayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.